pagi hari ini saya sama di provinsi-provinsi yang lain memberikan bantuan sembako. Ada menerima manfaat PKH dan juga memberikan tambahan modal usaha, tambahan modal kerja pada pedagang-pedagang di pasar, pada pedagang kaki lima. Itu. Ngecek harga-harga juga, Pak. Ngecek kondisi harga juga. Harga, harga relatif stabil hanya satu, telur. Gimana, Pak? Telur, Pak, masih tinggi, ya? Pak? Telur masih tinggi, gimana pengendaliannya nanti ke depan, Pak? Ya, ini kan pertama karena memang pakan ternak yang naik. Yang kedua ini fluktuasi biasa. Nanti ini ke dua minggu ini akan sama, kan, telur. Katanya gara-gara BNPT, Pak. Gimana? Gara-gara BNPT, Pak. Ya. Ada juga demand permintaan yang dibagikan kepada masyarakat yang biasa masyarakat muternya aja ke masyarakat ya. Revitalisasi nggak sih, Pak? Apa ini? Revitalisasi ke Pak Bu, ke Pak Wali Kota mengenai pasar ini kalau memang perlu untuk dibangun. Kepemilikan lahannya adalah milik BUMD. Ini juga miliknya apa institusi BUMD. Jadi kalau pemerintah bantu, kemudian itu kan juga muternya masih saya tawarkan, saya bangun, tapi banyak banget juga. Terima kasih, Pak.